tahu mercone semok-semok ya Mas yo. Berarti ini goreng kalau habis goreng lagi, kalau habis goreng lagi ya Mas ya. Jadi apa gorengannya tetap anget ya Mas ya. Menjaga kualitas Mas ya. Untuk cabang yang di sini Bang, mulai buka sampai tutup itu omset kisaran berapa Bang? 1 jutaan ya. Udah punya berapa cabang Mas Andri? Paling 4 ya. 4 cabang. Satu cabangnya Mas itu omsetnya 1 juta. Itu sehari loh Mas. Kalau sebulan 30 juta. Itu kalau punya 4 cabang 120 juta Mas. Gaji PNS manajer lewat ya Mas ya. Padahal cabang di pusat lebih ramai ya Bang ya. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatan adonan pisang Pontianak dan tahu mercon. Ini bikin adonan apa dulu Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya pemirsa yang ada di rumah. Spesial hari ini kita akan intip cara pembuatan pisang Pontianak kres dan tahu mercon. Ini resep asli dari pedagang. Dan Mas Andre yang ada di depan akan ngasih bocoran cara pembuatan adonan bumbunya ya Mas ya. Ini udah sukses punya 4 cabang dan untuk cabang yang di sini omset jutaan per hari. Biar teman-teman nggak penasaran, langsung aja kita simak videonya sampai tuntas. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatan adonan pisang Pontianak dan tahu mercon. Ini bikin adonan apa dulu Mas? Tahu sama pisang. Tahu sama pisang ya? Sekaligus. Sekaligus ya? Ini pakai tepung beras ya Mas ya? Rosbian Mas. Dikasih berapa Mas? Seperempat ya Mas? Iya. Kasih pewarna makanan ya Mas ya. Berapa tetes Mas? 20. Hah? 20 tetes. Pewarna yang kuning gitu ya? Iya. Kasih apa Mas itu Mas? Ini bumbu rahasia nih. Oke. Biasa. Kayak tepung susu ya Mas ya? Iya. Dua setengah mas. Masako rasa apa aja bisa. Sapi apa aja ya? Dua sendok ya Mas ya? Garam ya Mas ya? Ajinomoto penyedap rasa ya Mas ya. Ini dikasih tepung segitiga biru ya Mas ya. Kurang lebih 2 kilo ya Mas ya. Berapa? Sekilo. Oh gitu ya Mas ya. Jadi kalau habis bikin lagi gitu ya. Ini takaran untuk 1 kilo ya Mas ya.
Ini adonan untuk apa mas yang ini mas? Pisang. Untuk pisang ya mas ya? Nah ini baru buka udah ada pembeli mas. Nunggu setengah jam lagi mas kesini mas. Baru bikin adonan soalnya. Sedangkan ini untuk adonan yang tahu mercon ya mas ya. Itu simpel ya mas ternyata ya bikinnya ya mas ya. Jadi ini masnya bikinnya 1 kilo 1 kilo teman-teman. Kalau 2 kilo nggak muat ya mas ya. Habis bikin lagi, habis bikin lagi gitu ya mas ya. Udah kental siap untuk digunakan ya mas. Ini pakai pisang apa mas? Kok besar besar kayak gini mas? Pisang kepok. Kepok pipet ya mas ya? Pisangnya ukurannya jumbo jumbo ya mas ya. Jadi satu pisang ini dibelah menjadi berapa bagian mas? Ada yang tiga, ada yang dua. Ada yang tiga, ada yang dua ya. Oke. Tergantung besar kecilnya ya mas ya. Kalau besar dipotong jadi tiga, kalau kecil dibagi menjadi dua gitu ya mas ya. Satu porsi kayak gini pisang berapa mas harganya mas? 10.000 isi 8. Kalau untuk tahu merconnya 2.000-an. Satunya 2.000. Oke, murah ya Mas ya. Goreng terus ya mas ya? Goreng terus mas. Cocok mas. Joli sih mas. Tambahi tahu siji mas apa pisang mas? Enak
pisang tok loro ya Mas ya. Oh, digoi bakule Mas. Apian bakule Mas. Kayak ngene iki lho. Alhamdulillah lancar ya Mas ya. Oke, banyak membelinya teman-teman. Oh, ini dikasih crispian ya, berarti ya Mas ya, biar crispy gitu ya Mas ya.